Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Dian. Pada video kali ini kita akan belajar cara konfigurasi DHCP server pada router. DHCP server. DHCP kepanjangan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Dan yang dimaksud DHCP server adalah suatu perangkat yang memberikan alamat IP secara otomatis kepada klien. Dengan begitu, administrator tidak perlu mengatur IP secara manual lagi. Admin cukup memberikan referensi kepada DHCP server. Dan untuk membuktikannya, kita langsung saja ke konfigurasi berikut ini. Kita punya topologi seperti ini dengan IP 192.168.10.1 prefix 24. Langkah yang pertama adalah kita akan menambahkan IP address ke interface yang mengarah ke switch. Jadi kita buka router CLI, enable .t, kemudian karena kita akan menambahkan IP address, maka perintahnya kita harus masuk ke mode interface configuration terlebih dahulu, yaitu in FA, karena tadi yang mengarah ke switch adalah nullsource 0, maka kita tulis seperti ini. Iya, G0, maaf, seperti ini ya, gigabit ethernet. Kemudian kita ketikkan 01 untuk mengaktifkan interface-nya. Lalu kita tulis IP address yang ingin kita tambahkan, yaitu 192.168.10.1. Dan karena prefixnya 24, maka kita menggunakan subnet mask 255.255.255.0. Seperti itu ya teman-teman. Dan langkah yang kedua yaitu membuat DHCP server. Caranya mudah sekali teman-teman. Kita tinggal ketikkan IP DHCP port dan nama DHCP-nya. Kita namai dengan Indra. Untuk memberikan IP network kepada DHCP klien, kita ketikkan network spasi IP 192.168.10.0, subnet masknya 255.255.255.0. Dan untuk memberikan IP gateway pada klien, kita ketikkan perintah default router spasi IP-nya 192.168.10.1. Dan kita juga akan memberikan IP DNS server. Perintahnya adalah DNS server 8.8.8.8. Oke, untuk pembuktiannya kita coba buka di client atau PC. Kita ubah yang sebelumnya statik menjadi DHCP. Kemudian kita tunggu apakah IP-nya muncul. Nah, IP-nya sudah sesuai yang kita konfigurasi di server, di router ini. Sudah sesuai. Sekarang kita coba ping. Sebentar. Tadi di PC 0 kita mendapatkan IP 10.2. Di sini kita mendapatkan IP 10.3.
dan di PC2 kita mendapatkan IP 10.4. Jadi udah sesuai ya teman-teman. Kita coba ping ke IP lawan. Hasilnya TTL. Jadi kita berhasil ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian tutorial yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.